Kerajaan Negeri Johor diminta menyegerakan pemberian vaksin kepada gelandangan di Bandaraya Johor Bahru sebagai langkah mengekang penularan wabak COVID-19. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Hikmat Masyarakat dan Kesihatan Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia, Dato' Muhammad Rashidi Muhammad Nur berkata pihaknya sudah memaklumkan kerajaan negeri terhadap keperluan gelandangan divaksin supaya golongan itu tidak terpinggir sekaligus tidak menjadi pembawa wabak berkenaan. Menurutnya, minggu lalu Bulan Sabit Merah menyerahkan senarai nama 229 gelandangan berdaftar di bandaraya itu kepada Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor Zaitun Ismail. Katanya dia berharap 229 gelandangan yang sudah didaftarkan itu akan menerima vaksin dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika pengagihan makan malam kepada gelandangan di Laman Tun Sri Lanang di Johor Bahru pada Ahad. Mungkin ada tidak, tapi kebanyakannya belum. Dan kita juga ada mohon supaya golongan ini divaksinasi juga, sebab salah satu daripada langkah kita untuk menyelamatkan.